baru saja dipanggil Presiden, kebetulan diajak makan siang, dan saya memang minta waktu, untuk laporan hasil pertemuan-pertemuan saya selama 2 hari di Singapura. Saya bertemu dengan berbagai tokoh, menteri-menteri pertahanan dari beberapa negara. Tentunya saya juga sowan courtesy call kepada Perdana Menteri Singapura yang baru, Pak Lawrence Wong. Saya juga jumpa dengan Presiden Zelensky dari Ukraine. Saya lapor ke Presiden. Dalam pembicaraan, saya terus berusaha meyakinkan Presiden Zelensky menawarkan jasa-jasa baik kita. Apakah Indonesia bisa membantu untuk mendorong ke arah gencatan senjata. Beliau masih belum setuju dengan usul-usul kami. Tapi kami terus akan berusaha terus. Memang beliau minta khusus ketemu kita, ketemu Indonesia dan ketemu saya. Beliau mengundang saya ke Geneva, tapi tentunya nanti Presiden, Menteri Luar Negeri akan menggodok, mungkin juga bersama Menko Polhukam akan digodok sikap Indonesia yang final, apakah kita hadir atau tidak, karena banyak negara mungkin merasa kalau KTT perdamaian, ya semua unsur harus hadir, terutama Rusia harus hadir.